Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Hendra dari channel Ngasal Studio. Hari ini saya akan bermain game yang tidak biasanya ya, tidak biasanya game-game yang fokus terapinya tidak. Sekarang saya akan bermain dari sesi nostalgia. Nostalgia itu kita bermain game-game lama. Salah satunya Eternal Wings. Eternal Wings. Mungkin kalau seumuran saya ya, seumuran saya tahu Eternal Wings itu apa. Saya jelaskan langsung. Eternal Wings itu adalah game Tamiya Let's End Go. Kalau Anda tahu Let's End Go, kalau dulu itu hari Minggu jam sekitar jam 9 atau 10 pagi itu ya di RCTI dulu. Kalau salah, enggak tahu RCTI enggak tahu Indonesia, lupa ya. Oke, itu Let's End Go Tamiya. Oke. Sekarang kita langsung main gamenya. Kita bagaimana rasanya nge-feel ke zaman dulu. Saya bermain dulu kelas 4. Kelas 4 SD. Pemain gaming dari kelas 4 SD kalau tidak salah itu. Oke, dan kayaknya masih bahasa Jepang karena saya cari-cari untuk ke bahasa Inggrisnya tidak dapat gitu kan. Terpaksa dapat bahasa Jepang lagi gitu kan, tapi tenang. Kita orang zaman dulu walaupun tidak pernah belajar bahasa Jepang, kita tahu gitu kan. Kita tahu dan kita bisa memainkannya gitu kan. Karena kita tahu tempatnya, arah-arahnya. Bukan karena kita tahu bahasanya tidak, kita rata-rata tahu cuma nama-namanya lah kan. Oke, lanjut saja. Lock off. Jericho. 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 Aduh, asli. Ingat masa lalu, bro. Asli, aduh, ini siapa namanya? Alah, ini karakter-karakter baru sebenarnya, tapi karena terlalu lama asli sampai sekarang saya pun nggak tahu siapa namanya itu. So, Go itu sih Go ya, siapa? Yang punya apa? Mas Om saya bermaksud sama yang satu ke Sonic ya? Apa namanya? Duh, asli, sorry saya lupa. Ini karakter, nah, itu kan, karakter-karakter lama gitu ya. Oke, kita langsung bermain. Kayaknya bener intronya, baru denger intronya saya langsung. Oh, feel. Sama dulu asli, sama kelas kecil saya. Soalnya saya dulu gak punya PS, saya sering main ke teman saya sampai saya sering tidur di sana sampai gak pulang-pulang gitu kan. Mungkin ya, mau baca mungkin nanti adalah orang setek. Aduh, masa sini asli gak sampai gak pulang, saya cuma pengen main PS itu, PS1 itu kan dulu itu. Aduh, nih antara ini semua kalau main sendiri itu atas itu harus tetap bulat, new game atau load game. Yes, dan sampai dari dulu sampai sekarang kayak gitu, kalau gak new game ya load game. New game. Oke, minta tangan saya. Hendra. Sip. Ya, benar, nama saya itu. Apa artinya? Ini apa ya? Namanya ini Hendra. Oke, ini kita diberikan karakter 2 baru, karakter 2 ya, karakter 2 kita, karakter baru saya nggak tahu ini siapa namanya ya, apa gitu kan, ini nama karakter-karakter dari game baru ini adalah siapa, Retsu Seiba, dan ini Gekius Go Seiba ya. Aduh, lupa banget, Rio kalau nggak salah namanya Rio, ini bener. Yang ini Tokichi, ini J. Aduh, banyak deh, saya nggak tahu deh. Kita coba main siapa ya? Pakai siapa ini? Pakai siapa ini?
Wow. Ini siapa ya? Kita coba aja menggunakan Magnum. Magnum punya. Aduh. Yokoso, Shinario Mode. Lali. Kono nama. Hai, touru. Pal Jepang ini harus pencetnya bulat. Gambatte ne. Ah, langsung aja. Okoritaka apa ini, enggak tahu dah. Sekai saisoku no Sekai, ya. Oh. Mesin-mesinnya terlalu tinggi warnanya. Kayak pecah. Malah emulator. Musik. Oh. Asli, ngefail zaman dulu. Oh ini kayaknya pemain-pemainnya yang muncul ada. Mereka dapat tiket untuk datang turnamen Bonzo. Bonzo ya apa? Barusan ya? Bonzo apa ya? Barusan eh aku sudah coba. Wow, itu bosnya. Bosnya itu banget zaman dulu. Ngangenin gitu loh, walaupun game lama ya, tapi nah, oke. Kalau enggak salah di sini tuh ke tempat shop. Kita beli barang-barang maybe. Itu larinya kemana sih? Ini oke, level 1. Kita lawan siapa? Ini siapa namanya? Bulat. Oh, ngomong-ngomong cak kuking, malah kuking guys. Ya, saya enggak tahu apa maksudnya. Ya wes, nggih, Doro. Ya, sik ta. Ini nanti kamu bila saya makan ya. Makan apa nih? Enggak katake duwe. Ya wes. Taruh balapan ae lah. Sing menang ditraktir, sing kalah traktir ya. Wes, sip. Oke, ngomong lah, start ae. Oke, di atas ini kalau nggak salah saya ingat untuk merubah-rubah memodifikasi kan ya benar karena saya nggak masih belum terbuka ini untuk gear ini untuk ban ini untuk pelek aduh si yang nggak tahu kasihan oke ini untuk baterainya ini untuk bumper depan untuk belakang sayapnya guys kita start aja tereng wah musiknya hafal banget saya hafal banget nolo ading gambarnya kayak gitu tulisan alah sekarang kan ada animasinya lari-lari ada yang goyang-goyang muter-muter ini yang kayaknya tulisan loading gitu kan wah saya langsung bisa juara 2 ngawur oke yang belum tahu ya ini game ini sistemnya menggunakan baterai walah saya kalah sih baru pertama wah tenang menggunakan baterai dan ini bisa mengeluarkan skillnya tapi semakin kita sering mengeluarkan skill semakin cepat baterainya kita habis kalau kita sebelum finish baterainya sudah itu ya sudah habis kita otomatis auto lose alah senggol-senggolan ayo gak urusan mantap berat dua saya oh biawak tuh lama banget saya gak main ini saya juga ah la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  walah waduh kecepetan saya masangnya lupa kalau ini jurusnya dia lurus jadi kan kita harus cari jalan yang pas yang lurus buat kita bisa mengeluarkan cokil
Oke, di sini kita mengeluarkan skill sampai langsung finish. No, tidak bisa kamu mengalahkan saya, padahal dulu saya itu nggak jauh sebelum master. Sekarang hampir kalah ya. Dapat berapa kita? Waduh, dapat 1975. Kenapa saya mendapatkan itu? Sebenarnya semakin bagus baterainya, semakin kita finish baterainya masih banyak, kita lebih mendapatkan ekstra poin. Nanti di sini buat membeli barang-barang. Yosha! Buat barang-barang buat ngupgrade Tamianya. Ya, kamu yang sekarang nawarin saya makan. Ya cepat, mbak judes. Pakai dada, wis enggak tahu lah bahasanya. Seperti kayak gitu yang kita tentang mainnya dapat 100. Apa kita akan nge-save? Kita nge-save dong, nge-save dulu lah. Nomor ke 1, 2. Nah, ini apa ini? Kosong kayaknya ini. Don. Wow, yes. Oh, no. Macet. Oke, kita lanjut. Coba kita ke mana ya? Ini kemana ini? Saya lupa. Oh, ini belinya. Kalau saya lebih serang ke baterainya dulu. Waduh, harganya super super duper 5000-an. Bumpernya 2500 paling murah berapa? Waduh, Pak. Lah. Tereneng, asli musiknya asli gorila. Aduh, enggak ada uang. Nanti kita lanjut dulu ke wah. Susah sih kontrolnya. Loh. Oke, kita sudah selesai sini. Sekarang kita lawan ini. Wow, siapa dia? Oke lah, sudah. I know. Oh, ini jalan lurus. Sangat baik buat saya punya Tamiya, karena skill saya terlalu. Dedeng. Oke, kita lanjut saja. Oh, waduh. Cepet banget ya mobilnya ya. Aduh, saya lupain kalau tikungnya tajam banget. Asli tajam banget nih tikungnya nih. Oke, kita main sekarang. Loh. Menang duluan ya, sorry ya. Mantep banget sih. Oh, sorry, ini kok banget ya, sorry ya. Bukan karena apa, aduh. Ya elah. Itu lagi. Apalah. Saya masih bisa nikung dia di segi penikungan. Saya bisa nikung kamu kok, tenang aja nanti. Nanti saya bisa nikung kamu, tenang. Saya ini kan kita dari awal-awal kan berarti kita mempelajari. Aduh. Duh, udah deh. Pakai nabrak segala sih. Ayo lap. Lurus saya, jalan lurus. Terima kasih Pak D. Terima kasih Pak D. Tidak urusan. Saya tetap menang.
Saya tetap menang. Waduh. Aduh, speednya nggak bener. Bener itu. Masa saya punya lembut ini banter sekali. Oke, lanjut. Yosha. Kita menang lagi, kita menang lagi, kita menang lagi, kita menang lagi. Oh, iyalah, saya tahu. Kayak begini saya harus upgrade. Apanya yang kita upgrade ya? Dari segi speed. Speednya cepat, tapi baterainya nanti cepat habis. Yalah, jelas lah saya save lah setiap pertandingan. Overwrite. Loh? Bener kok. Saya mau ke belanja dulu. Uang saya berapa sih? 4.000 ya, 4.000 ya. Saya, aduh baterai kayaknya nggak terlalu bagus. Saya butuh gear sama ban untuk belok. Baterai sebenarnya harus ekstra banyak. Waduh, asisnya. Lah, gimana sih? Ngapain dulu? 4.000 ya, waduh gede-gede banget. Nabung lah, ntar buat beli gear, buat beli dinamo. Lalalala, caranya susah. Kita lawan siapa ini? Duretto. Dosta. Waduh. Teng, tereng, aduh panas. Ini si Jun. Si Jun namanya si Jun. Jun kalau enggak salah ya Jun, Gacin, Jun. Si Jun, Jun. Si Jono. Tentang lihat aja, nanti speednya lebih banter dari saya di musuhnya itu. Kelakuan kan. Saya bisa. Kayaknya ini jalannya gak sesusah yang awal gitu loh. Awal sumpah susah. Wow. Anda mau nikung saya tidak bisa. Anda mau nikung saya tidak bisa, Mas. Anda mau nikung saya tidak bisa. Oke. Waduh, curang. Oh, kelakuan. Iya, nanti lihat saja. Nanti kalau ditutup gelap ini tuh udah lurus jalannya. Itu paling enak itu nanti buat saya. Baterai saya tinggal setengah ini. Tanpa menggunakan super skill juga SS lah nggak itu. Saya kayaknya bisa mengalahkannya gitu. Nanti saya harus memblok dia. Oh kapok. Sini tabrak saya dari belakang. Aduh, terlalu fokus sama dia gitu kan, terlalu fokus. Jadi ya begini. Oke, tikungan depan saya langsung SS. Menang lagi. Sorry, ini bukan curang ya, ini bukan curang. Tapi memang kayak gitu. Dua kali ya. Aduh, memalukan. Menang dengan berbagai skill. Urusan lah.
Malukan. Yosha, saya harus beli gear. Beli gear lagi. Oh, masih ya ya, saya harus beli dinamo. Ini dinamo, dinamo lebih bagus. Tapi cepat. Cepat habis baterainya. Jadi kita mau beli konsep juga. Cek lagi lah. Oh, mari kamu. Oh, siapa maksudnya? Oke. Lanjut aja dah, lanjut aja, lanjut aja. Kita beli dulu. Saya mau beli nih. 8.000, beli saya 6.000. Biasa aja deh. Oke ya. Segitiga ini apa? Gak tau lah, ntar aja. Lanjut, ayut, ayut. Wow. Nah, kita apa nih? Apa nih? 1.500. Ini aja deh. Yes, yes. Oh, itu cuma betok ya. Wow, si C, Evo. Ini susah, ini benar susah. Ini hiu sih, hiu. Ganti dulu lah, saya habis beli kok. Oh, ganti dulu, ganti dulu. Apa ya? Apa ya? Bukan, bukan. Apa sih kayaknya? Pas dulu. Fase 2, sip. Dedeng. Oke, no loading lagi. Waduh, banyak kan ini nggak cocok. Neng, lalah salah start. Yang jadi bisa menang kalau nggak dia ya harus attack. Susah sih ini. Mas nggak pernah. Waduh, kecepatan speed saya nggak sesuai dengan ban saya. Baterai juga pun cepat terkuras, terkuras habis. Woi, ini gimana nih? Cepat sekali tuh musuhnya. Saya nggak boleh nabrak sedikit pun, saya nggak boleh nabrak. Aduh, nanti lapet dua ya, tidak biru kalau jenisnya pas benoan lagi. Tapi saya harus ngambil dari ya lagi spinner stack. Oh ya, saya eno saya ambil dari sini jenis kedua. Benokan ini kedepan ini saya akan mengambilnya. You know this one. Langsung. Aduh, naga lagi. Saya mengeluarkan jurus lo masih belum bisa ngalahin dia. Mengeluarkan juga. Iyalah. Juara dua, susah sekali ya, sudah bilang susah sekali lawan dia ini. Aduh, continue. Gambate semangat ya, paling aduh kok waktu saya gak begini ini ya. Oh ya, kita lawan lagi, lawan enggak, lawan enggak. Saya coba lagi ya. Kayaknya saya harus mengumpulkan uang lagi ya. Di restoran ini buat apa ya?
Oke, kita coba lagi satu lagi lagi. Dua lagi. Ya, yeah, I know. Saya harus menang start dan saya jangan sampai nabrak, itu kuncinya. Kecepatannya ini saya benar sudah ganti. Sudah ganti itu, masih aja kalah. Ini gimana mainnya dulu? Serius tadi, serius saya. Serius, waduh. Di lokasi ini saya harus skill. Saya harus skill dia. Nanti abis ini dia pasti ngerti saya. Saya masih kalah walaupun saya speednya kurang lebih pas dari dia. Saya harus mengimbangi dia ke tengah. Saya harus mengimbangi dia asli. Dekat saya nih. Baru saya menang dua kali. Itu triknya ternyata. Aduh, sampai baterai saya habis. Masih tegang hasil tadi kayak gitu. Ya. Saya dapat 3000. Saya akan save. Oke. Oke. Hai, save kami yo. Oke. Mungkin dari situ dulu saya main ini game ya. Mungkin di sini dulu. Kita akan lanjut next part 2 nya oke, kita lanjut ke depannya. Oke, untuk spoilernya kita lihat kita akan lawan siapa. Wow, si Roy, you know Roy. Oke, di sini dulu video saya. Terima kasih telah menonton saya, video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika video ini berguna buat Anda dan menghibur buat Anda. Kalau nggak menghibur ya nggak apa-apa lah, nggak usah subscribe, tapi harus ya. Oke, okay, dadah.